patroli Ranmor khusus Polres Padang Sidimpuan menangkap dua pria yang sedang menikmati narkoba jenis ganja di pinggir sungai. Tim kemudian melakukan pengembangan ke Gang Damai Ujung, Kelurahan Wek 6, Padang Sidimpuan Selatan. Saat melakukan penyisiran, target dan beberapa pemuda yang diduga pengguna narkoba berlarian ke arah pemukiman penduduk. Dari lokasi, polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya bekas bungkus bal ganja. Kapolres Padang Sidimpuan dan Kasat Sabara langsung turun ke lapangan untuk melihat tempat kejadian perkara. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.